Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik dan sehat selalu ya guys. Kali ini di video kali ini saya akan membagikan game Real Racing 3 versi terbaru, yaitu versi 11.3.2 ya guys, dengan modnya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan, maka klik tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan game terupdate dan terbaru untuk HP Android ya guys ya. Oke, langsung saja di fitur mod. Saya akan jelaskan di fitur mod Real Racing 3 mod terbaru versi 11.3.2 ini. Di fitur mod ini kalian bisa free upgrade dan free livery maupun painting, semua sudah terbuka ya guys, dari yang mobil supercar sampai retro formula car, semua sudah terbuka ya guys. Sudah ada full upgrade dari mod ini sendiri, sudah terupgrade semua, jadinya uang yang di atas kalian itu di layar kaca kalian yang MS, RS, dan helmet itu benar-benar unlimited, tidak akan habis ya guys, malah akan bertambah terus dan terus saat kalian bermain ya guys ya. Oke, ini filenya benar-benar sedikit di awal, maka dari itu kalian bisa download dengan internet data kalian, tidak perlu menggunakan wifi. Di file ini hanya 36 MB saja ya guys, itu sebelum diekstrak. Jika sudah diekstrak dan kalian sudah mulai masuk ke gamenya, maka game sendiri akan mengeluarkan unduhan beberapa aset untuk menjalankan game ini ya guys. Ini kalian perlu wifi atau internet connection yang stabil agar cepat download data dari game Real Racing 3 ini ya guys. Ini jika fullnya, jika full aset yang kalian download, maka itu sekitaran 5 GB atau lebih, tergantung kalian mainnya di mana. Contoh misalkan kalian mau main di road collection, road collection itu seperti mobil-mobil standar pada umumnya keluaran pabrik ya, bisa dibilang itu tidak sampai 5 GB ya guys. Jika kalian sedemikiannya mau di main motorsport, motorsport kelas itu seperti F1, GT, ataupun autocross lainnya yang sudah jadi full race car ya guys, ya, dengan grafik yang benar-benar HD ini, dengan detailing benar-benar cocok untuk kalian yang hobi main game racing ya guys. Ini game terus update setiap bulannya, maka dari itu jangan lupa untuk notifikasinya diaktifkan supaya kalian tidak ketinggalan terupdate versi dari kami ya guys ya, versi mod tentunya. Kebanyakan game racing di Android itu hanya fokus pada mobil ataupun grafiknya, tidak dengan gameplaynya. Namun di game Real Racing ini mereka benar-benar fokus di detailing mobil, track, ataupun point of view drivernya, gadget itu semua aktif ya guys. Benar-benar game yang sangat-sangat kompleks bagi saya sendiri pecinta game di HP Android. Ini game benar-benar memenuhi ekspektasi dari para pecinta game racing di HP Android ya. Ini juga bisa kalian mainkan offline ya guys,
Namun alangkah baiknya kalian itu download dulu semua aset yang kalian ingin mainkan. Seperti yang saya bilang dari awal, jika kalian tidak ingin terlalu banyak memakan ruang, maka pilihlah kelas yang kalian ingin mainkan di Road Collection atau di Motorsport ya guys. Oke, di video ini lumayan panjang ya guys. Ini setengah jam saya buat untuk kalian supaya kalian puas bisa melihat apa saja yang bisa kalian dapatkan di mod Real Racing 3 terbaru ini versi 11.3.2. Saya akan bermain di beberapa tempat dan kelas agar kalian tahu ini sudah full upgrade dari mod ini. Mobilnya juga saya akan ubah-ubah nanti, lintasannya juga. Semua saya akan coba sampai setengah jam ke depan. Kalian enjoy ya guys, enjoy nontonnya, jangan di skip. Dan untuk password saya ada hintnya sedikit ya guys. Jika kalian sudah menemukan password di menit ini, maka itu akan 10 kali lipat atau 2 kali lipatnya di bagian menit berikutnya ya guys. Seakan sama di menit itu, namun ada kelipatannya ya guys. Itu maksud saya. Password ini sudah ada ya guys. Jangan kalian mengatakan ini video tidak isi passwordnya. Ini sudah ada password. Kalian tinggal simak dengan teliti, jangan di skip-skip supaya kalian mendapatkan password dari Real Racing 3 ini. Dan untuk kalian yang masih bingung cara download ataupun pasang, kami di sini sudah membuat video tutorial download dan install file dari Mediafire, file dari channel kami ini. Kami akan sisipkan di atas atau kalian bisa langsung buka di deskripsi video ya guys. Itu nanti akan saya sematkan atau sisipkan video cara tutorial untuk download dan install game Mediafire ya guys. Oke, di video ini banyak sekali yang saya lakukan. Di bagian ini saya sudah main di Japan, kelas Jepang ya guys. Ini saya masih pakai mobil Nissan Silvia, Japanese GTM lah kalian bisa bilangnya. Game-game Android lainnya itu tidak bisa mengalahkan ya guys, tidak bisa mengalahkan game Real Racing 3 ini. Untuk kelas di grafik, gameplay maupun point of view itu benar-benar belum ada yang menyamai untuk racing ya, racing seperti ini di sirkuit, di drift yang saya sukai itu CarX Drift 2. Itu juga game benar-benar detailing mau dari environment-nya atau dari mobil dan lintasan, semuanya mereka pikirkan dengan matang-matang ya guys. Benar-benar salut untuk developernya. Untuk kalian juga, jika kalian memiliki teman yang hobinya sama rebahan dan main game, tolonglah kalian mereka buat untuk membagikan game ini kepada mereka. Tentunya share video ini ke mereka supaya mereka juga dapat main game yang mereka inginkan ya guys.
Dan buat kalian yang suka komen berbagi itu indah, tolong pikirkan dahulu apa yang kalian bagikan itu. Kalian sudah tahu itu susah untuk mendapatkannya, maka dari itu pikirkanlah sebelum membagikan apa yang menurut kalian itu indah, ya guys. Emang memang berbagi itu indah, namun alangkah baiknya kalian hanya untuk kalian saja ya, berbagi itu indah. Dan jangan lupa untuk subscribe video ini, channel ini, supaya channel ini tetap update dan semangat terus untuk kalian ya guys. Oke, itu dia tadi saya sudah main di kelas Japan Ultra. Kita akan lanjut ke bagian game di fitur di kelas McLaren ya. Nah, ini saya masih memakai WiFi ya guys, masih memakai WiFi agar cepat nanti jika ada download seperti tadi itu. Nah, kita akan melihat mobil-mobil apa saja yang ada di kelas McLaren. Oke, kita punya McLaren F1 GTR, BMW M3 sama Corvette itu ya yang warna kuning. Kita akan spill dulu McLaren F1 GTR itu seatnya atau tempat duduknya satu ya guys, di tengah-tengah. Nah, ini warnanya bagus kuning. Ini kita lanjut ke BMW M3. Ini bisa ubah banyak ya guys. Kita pakai cat officialnya ya, atau liverynya dari official BMW. Kalian juga bisa ganti vinyl dan velg. Namun sayang ini Corvette sisik masih terkunci ya guys, belum saya mainkan di bagian Corvette. Oke guys, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari fitur mod Real Racing 3 terbaru. Saya akan pamit undur diri. Have a good day. Goodbye.